Episod kali ini bawakan anda tips dan trik bagaimana menjimatkan bateri dan juga memanjangkan hayat iPhone anda. Selamat datang ke Momok Tube dan anda bersama saya Mike daripada Pantografi. Seperti biasa, dengan pengenalan setiap iOS baru, terdapat banyak maklum balas mengatakan bateri iPhone makin kurang bertahan lama. Betul ke? Secara logiknya, setiap pelancaran iOS baru, anda akan mendapati peningkatan keupayaan fungsi dan juga antara muka interface GUI. Pada hari ini, seronok untuk saya membahagikan tutorial ini kepada dua bahagian, iaitu satu bahagian hardware dan yang kedua adalah bahagian software iOS itu sendiri. Pada ringkas adalah hardware. Saya akan cuba pantaskan bahagian ini dan fokus ke iOS selepas ini. Hardware ini adalah bateri itu sendiri. Bateri ini bertindak balas dengan haba. Sudah semestinya, semakin tinggi haba, semakin jauh prestasinya jatuh ke bawah. Pertama sekali, elakkan meletakkan telefon anda daripada sumber haba. Okey, apakah itu sumber haba? Okey, sumber haba ini contohnya seperti di dalam kereta anda yang bertutup tingkapnya, okey, ataupun anda meletakkan handphone anda di dashboard di atas tanpa aircon. So, panas. Kedua, pastikan bateri anda sentiasa dalam keadaan baik, iaitu charge bateri anda apabila bateri anda mencapai 30%. Dan jangan tunggu sehingga aras bateri bawah daripada 10%. Ketiga, kita perlu tahu, chip is expensive. Gunakan charger dan kabel yang original Apple ataupun MFI certified. Bukan sahaja charge lebih laju, jangka hayat bateri anda juga dapat bertahan lebih lama. Keempat, elakkan untuk gunakan phone ketika anda sedang charge. Ini akan menghasilkan haba yang lebih ketika anda charge handphone anda. Jika tak percaya, cuba. Rasa panas lebih kan? Okey, sebagai alternatif, anda boleh gunakan apps seperti WhatsApp, Telegram dan sebagainya di desktop dan laptop untuk penggunaan ketika charging sedang berlangsung. Habislah part hardware. Don't worry. Kita kini ke sesi software iaitu iOS itu sendiri. Ini dia tips dia. Tips yang pertama iaitu widget. Widget ini benda yang paling in ataupun trending di dalam iOS sejak akhir-akhir ini. Okey, widget yang kerap update data dan gambar contohnya akan meningkatkan penggunaan bateri anda. Elakkan penggunaan widget yang aktif macam seperti social media seperti TikTok dan lain-lain. Kenapa? Widget ini terlalu aktif kerana datanya bergerak hampir setiap saat. Social media kan bergerak setiap saat kan? So, contoh seperti trending video dan juga hashtag dan juga lain-lain. Yang keenam adalah apps refresh. Background app refresh. Bagaimana? Okey, kita pergi ke bahagian setting, select general dan juga background app refresh. Pilih apps yang anda jarang gunakan dan juga disable saja apps tersebut. Banyak apps yang sebenarnya tidak perlu untuk kita update di belakang ataupun background update. Termasuk apps productivity, games dan lain-lain. Ini bukan saja memberikan kesan kepada bateri anda, ini juga memberi kesan kepada ketenangan jiwa anda. Hi Siri. Okey, setting Siri ini boleh kita pergi ke setting, general, Siri and search. Anda hanya perlu enable listen for Hey Siri dan tutupkan yang lain. Dan juga anda juga boleh ke bawah dan tutupkan suggestion by Siri. Kita biarkan Siri berehat dan tidak mendengar sangat apa yang kita sembangkan. Yang ke-8, location. Okey, kita pergi ke setting, privacy, location dan anda hanya enable apps yang berkaitan saja. Jika yang tidak berkaitan, tutupkan saja ataupun offkan saja option ini kepada mereka. Tidak semua apps yang perlu kita berikan akses ini selain bateri. Privacy anda juga dapat kita pelihara. Tips yang ke-10. Ini adalah notification. Okey, ini adalah perkara biasa tetapi mungkin anda tidak ambil mudah. Okey, apa yang kita hendak buat adalah pergi ke setting, pergi ke notification. Okey, macam biasa, hanya enablekan apps-apps yang berkaitan saja dan tutup kepada mereka yang tidak berkaitan. Terdapat banyak apps di dalam phone termasuk games dan lain-lain yang notifikasinya selalu keluar. Selain daripada penggunaan bateri, notifikasi ini juga sering mengganggu hidup harian kita. Tips yang ke-11 adalah sound and haptics and will vibrate. Kat mana kita nak cari adalah pergi ke setting, sound and haptics.
Okey, macam biasa kita hanya enable kepada apps yang berkaitan dan tutupkan yang lain. Ini adalah option yang boleh dilakukan. Vibration menggunakan bateri, tetapi vibration ini sangat membantu ketika berada di kawasan yang sangat bising seperti shopping mall, kelas, office dan sebagainya, di mana ringtone anda tidak dapat didengari tetapi anda hanya boleh merasai gegaran di dalam poket anda. Tips yang ke-12 adalah back tap. Okey, bagaimana anda access back tap ini adalah pergi ke settings, accessibility, pergi ke touch dan juga back tap. Pada awal mula pandemik COVID-19 ini, terdapat tutorial yang apa panggil viral di internet. Okey, untuk menjadikan back tap ini sebagai shortcut kepada Mas Jatra dan juga Selangkah. Namun lama kelamaan nampaknya fungsi ini tidak lagi efisien bagi saya. Jadi kita offkan saja. Tips yang ke-13 adalah blog pop-up. Okey, ini adalah sangat mudah, pergi ke setting, pergi ke Safari dan juga General. Feature ini mampu membantu bukan sahaja dari segi pengalaman surfing, malah dapat mengurangkan pembukaan dan juga penutupan tabs iklan yang boleh menjimatkan bateri anda. Tips yang ke-14, display. Ini adalah faktor utama dalam penggunaan bateri, display. Jadi kita pergilah ke setting dan juga pergi ke display dan juga brightness. Okey, anda boleh setting brightness mengikut selera anda sendiri, citarasa anda sendiri, dan juga jika anda tidak perlu, anda boleh menutup option raise to wake. Okey, raise to wake ni bagaimana? Okey, raise to wake ni kadang-kadang menghidupkan telefon dikala tidak kita perlukan dan ini boleh menyebabkan sedikit pembaziran. Contohnya anda hanya ingin mengangkat telefon itu tapi telefon itu telah on dia punya display. Tips yang ke-15 adalah airdrop. Apabila tidak memerlukan, anda off dahulu airdrop bagi mengurangkan penggunaan bateri. Jika macam saya, setting saya adalah setting to everyone. Ini juga boleh menyelamatkan saya daripada menerima sebarang file yang tidak diingini. Tips ke-16 iaitu music setting. Ini adalah preference peribadi. Tiap orang lain cita rasanya. Ada yang pentingkan kualiti audio, ada yang mementingkan kadar volume suara muzik yang kuat untuk didengari. Kita boleh mencari setting ini di setting dan juga kita pergi ke bahagian muzik. Apa yang kita boleh main setting di sini ialah, okay, kita tengok pada mobile data streaming. Okay, kita boleh tukarkan kepada high efficiency. Di EQ, kita boleh offkan EQ tersebut. Okey, kita boleh pergi ke bawah sikit, kita boleh tengok animated cover art, kita juga boleh offkan setting tersebut. Jika hendak play sound ataupun play music tersebut, kita boleh pilih dalam mode sederhana dan tidak terlalu kuat. Tip yang ke-17 adalah Wi-Fi dan juga airplane mode. Perkara ini jarang kita dapat tahu. Jika anda berada di kawasan yang mobile coveragenya yang rendah, terutamanya di rumah ataupun di kampung, telefon anda bekerja keras untuk menarik dan juga mencari coverage telefon bagi anda. Anda boleh tutup dulu mobile coverage dengan menggunakan airplane mode dan juga gunakan hanya Wi-Fi bagi situasi ini. Syukur sangat sekarang. Sekarang ni apps-nya kebanyakan apps untuk berkomunikasi menggunakan data saja tanpa perlu mobile coverage. Macam WhatsApp, Telegram dan juga lain-lain. So, anda boleh gunakan tips ini. Tips ke-18 iaitu kill apps. Perkara ini selalu saya sendiri pun telah salah faham rupanya. Saya ingat bila selalu tutup ataupun clear apps ni, kita akan lebih menjimatkan bateri. Tetapi tak sebenarnya, geng. Apabila setiap kali apps tu memulakan operasi, maksudnya bila kita tutup apps tu, bila kita nak reopen balik, bila dia restart, ianya akan memakan lebih performance dan juga bateri untuk load apps tersebut. Jadi harap bersabar apabila anda melihat apps tag yang banyak sikit dan juga tidak menyenangkan mata. Ini adalah daripada pengalaman saya sendiri. Tips yang terakhir iaitu tips yang ke-19 adalah perkara asas iOS dan juga iPhone. Okey, amalkan setting basic yang betul di iPhone anda seperti bateri charging, kita set kepada optimize battery charging. Okay, yang kedua, sentiasa update apps dan juga iOS kepada yang terkini. Kerana kita tahu kalau update-update yang terbaru ni selalunya adalah dipertingkatkan keupayaannya dari segi efisiensi, simplicity dan juga lain-lain. So ini dapat memberi peningkatan keupayaan bateri handphone anda. Diharap semua perkara ini dapat membantu pengalaman anda dengan iPhone anda. Jika tak berjaya juga,
Ha, anda ada satu lagi cara solution yang garanti berkesan. Anda boleh melawat ke Apple Store pada hari ini juga untuk mendapatkan iPhone yang terbaru. Confirm lebih laju, bateri 100%. Jika video ini anda dapati bermanfaat, jangan lupa like, share dan subscribe. Ha, kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye-bye.